jumpa sama saya. Jadi untuk di video kali ini kita akan ngelanjutin yang kemarin ya, unboxingnya ya. Kemarin kita udah unboxing TBD 75D ya, Mika merah slim. Dan kali ini kita akan unboxing lagi, dan ini yang terakhir boxnya ya. Dia adalah TBD 5100 case black case ya. Case-nya hitam, limit apa? Case hitam spesial kalau nggak salah ya tulisannya ya, aku nggak tahu juga, intinya dia menggunakan case-nya hitam, itu aja. Oke, langsung aja kita unboxing menggunakan katur. Oke, dari sini hati-hati unboxingnya karena kalau salah-salah bisa-bisa kepotong kabelnya. Oke. Oke, ternyata kita kebalik unboxingnya ya. Oke, kita akan brudulin dulu isi-isinya apa aja. Bentar. Pertama-tama kita mendapatkan satu buah pengencang ya. Pengencang nih, pengencang lampu kita sampingin di sini. Ini posisinya kebalik ini. Posisinya terbalik. Kebalik. Posisinya kebalik, cuy. Nah, ini ada pengencangnya. Dan di sini juga ada baut-baut. Juga kita harus membalik ini dulu. Pelan-pelan karena ini adalah barang elektronik, kalau salah sedikit dia akan rusak. Oke, ada pengganjal busa, bagus, tebel, bisa dikasih buat bantal. Oke, mendapatkan dua bantalan ya, bisa buat bantal kita tidur kalau nggak ada bantal lagi. Juga busa di sini di bawah satu, dan juga di sini ada satu. Oke, ada empat busa ya. Dan kita akan pindah kotaknya karena udah kotaknya udah kosong. Kita dorong saja. Gitu. Dan kita letakin dulu. Kotaknya kita singkirkan karena tidak memerlukan lagi kotaknya. Bisa buat manusia satu orang gitu ya. Nah, jadi untuk perampakannya seperti ini. Langsung aja kita buka plastiknya karena kita harus buka plastiknya buat kita lihat platnya ya. Nah, ini kita nggak tahu lagi mana muka mana belakang ya, kayaknya nggak tahu lah. Ya, nanti kita coba dulu. Oke. Kita duduk dulu. Oke, siap. Ini adalah penampakan dari legbarnya yang menggunakan LED 6 biji ya. Kalau kalian tahu TNF6 atau F3, ini LED-nya menggunakan seperti itu ya. Kayaknya kebalik lagi nih kita nih. Depannya kebalik mungkin. Ini tidak menggunakan indikator, dia menggunakan ini ya. Penyangkut. Nah, ini. Dia menggunakan tombol di sini ya. Kayak TBD 8401 pada umumnya ya. Ini. Warnanya merah, case-nya hitam ya. Juga ada warnanya biru dan yang lain juga ada. Tergantung request dari kalian ya. Di sini ada on off. Di sini ada mode ya. Belakang ini ada mode. Ini modenya. Bentar, kok kebalik ya. Oke. Kita akan coba menggunakan aki 12 volt dengan ampere berapa ya kemarin ya? lupa ampernya berapa. Nah, jadi untuk kalian yang belum bisa masangnya, bisa lihat ini. Ingat ya, merah itu adalah plus atau positif ya. Mana hitamnya ya? Oh, hitam nggak ada. Oh, ada. Kalau hitam itu negatif atau anjir. Ini warnanya biru, Cok. Keterangannya kemarin warnanya merah. Ya astaga, warnanya biru. Oke, gak masalah. Nanti kita akan unboxing lagi yang warnanya merah. Ternyata ini yang datang warnanya biru, oke. Oke. Warnanya biru ya. Gak masalah. Nanti kita kita akan coba dulu ini ya. Nah, ini untuk yang belakang. Ini untuk yang depan ya. Kalau kita ketek-ketek nih pasti gitu ya. Oke, kita hidupin kebumannya. Oke, sangat terang ya. Walaupun di siang hari dia nih warnanya biru, sangat tajam. Oke. Nah, kita akan lihat modenya ya. Modenya ada berapa? Kita cek dulu. Pertama nih, mulai dari mana ya kita mulainya ya. Lihat, nah ini nomor kita. Oh shit, ini otomatis ya. Aduh, cari yang standby aja dia. Biar nah, oke, bentar lu buat standby ini. Nih, astaga, sulit kali ini bikin standby-nya. Nah, oke, sulit. Bentar. Nah, ini kita hitung ya dari ini ya. 1, 2. Oh, ini standby nih. Nah, biar di sini aja nih. Ini standby ya, standby dia. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Oh, 24 mode ya. Jadi light bar-nya ini menggunakan mode 24 ya. Oke. 24 mode pencahayaan dia. Jadi untuk warna sangat terang ya, dengan LED tipisnya, dan satu channelnya ada 6 LED-nya ya, dan di samping cuma 4 biji ya. 4 biji yang samping ini, 4 biji. Kalau yang depan belakangnya itu 6 ya LED-nya ya. Untuk kalian lihat, wih, terang, warna birunya ini sangat terang. Kalau malam sih kayaknya ini lebih wow sih ya warnanya ini. Oke. Kita akan langsung aja kita pindah ke malam hari ya. Kita akan lihat terangnya gimana. Oke, sampai jumpa kita di malam hari. Mode malam ya, bro ya. Ini ada mode standby-nya nih. Kita ganti modenya. Oke, jadi ini adalah mode malamnya ya. Pas malam dia akan lebih nampak warna birunya ya. Oke, sangat tajam ya, tuh warna birunya. Oke, ini mode pas saat malam ya, seperti itu. Kita akan pindah lagi ke mode siang. Oke bro, untuk kalian yang tertarik dengan strobo, light bar, siren dan yang lain, silahkan kalian kunjungi di Strobo Siren Kalimantan. Dan untuk kalian yang mau langsung tanya-tanya, bisa kalian calling di 08 13 46 45 67 89 untuk nomor WA. Nomor WA untuk yang bisa dihubungi juga 08 57 31 45 67 89. Oke. Dan untuk kalian yang suka dengan video ini, kalian bisalah kalian like dan share-nya ya. Untuk kalian yang mau request strobo dan yang lain atau siren yang macam-macam, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, untuk video kali ini sampai di sini dulu ya bro ya. Sampai jumpa lagi di next episode. Bye bye.